Kemudahan akses informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala, wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Para pendengar dan pemirsa sahabat Bangka Pos dan PLN dimanapun Anda berada, kembali kita berjumpa di kesempatan sore hari ini di tausiah kita atau kajian singkat kita, kuliah 7 menit tentang ya tentang agama tentang nasihat-nasihat keislaman dan pada kesempatan hari ini insyaallah saya akan menyampaikan hadis yang berikutnya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau pernah bersabda beliau mengatakan anna rojulan qala nabi sallallahu alaihi bahwasanya ada seorang laki-laki pernah berkata kepada nabi Muhammad SAW alaihi apa perkataannya dia mengatakan ya rasulullah aushini wahai rasulullah salam, berikan aku wasiat Kemudian Rasulullah SAW mengatakan qala la Kata Rasulullah SAW, jangan marah. Kemudian kata Rasulullah SAW, kata beliau, ya, dia bertanya lagi, farad dadami roro Dia nanya lagi, ya Rasulullah SAW, berikan aku wasiat. Rasulullah SAW kembali mengatakan qala la Jangan marah. Hadis riwayat Bukhari. Tapi para ikhwah sekalian di bakal subhanahu wa ta'ala, hadis ini adalah hadis yang sangat penting sekali di mana Rasulullah SAW pernah memberikan wasiat kepada sahabat Nabi Muhammad SAW yang tidak diketahui namanya di sini secara umum disebut bahwasanya laki-laki bertanya dan wasiat yang diberikan Rasulullah SAW adalah tidak panjang lebar hanya mengatakan jangan marah kata para ulama kenapa dia cuma memberikan nasihat jangan marah karena bisa jadi laki-laki ini adalah laki-laki yang memang suka marah makanya wasiat atau nasihat yang tepat bagi orang ini adalah supaya dia jangan marah Makanya ketika dia meminta lagi kepada Rasulullah salam nasihat yang kedua, Rasulullah SAW kembali mengatakan jangan marah. Tidak memberikan wasiat apapun. Karena Rasulullah SAW tahu bahwasanya laki-laki ini memang adalah memiliki tipikal pemarah. Maka para was kalian sesungguhnya ya kita semua ya ada potensi untuk marah. Ya, tetapi ternyata marah itu tidak semuanya bagus, tapi marah itu juga ada yang bagus. Ya Rasulullah adalah orang yang paling sabar. Beliau tidak pernah marah kecuali apabila hak-hak Allah yang dilanggar. Adapun kalau seandainya hal itu terjadi pada hal yang bukan hak-hak Allah, beliau banyak bersabar. Karena marah pada dasarnya merupakan dari syaitan, ya dimana syaitan ingin kita menyesal akibat perbuatan kita. Karena orang yang marah biasanya dia tidak bisa mengendalikan dirinya dan dia lupa dan baru menyesal ketika sudah terjadi apalagi kalau marahnya sampai memukul dan lain sebagainya Bahkan di bulan puasa yang mulia ini marah adalah salah satu hal yang sangat dilarang di mana orang yang marah dia akan mengakibatkan puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kita lihat dalam sebuah hadis tentang jangan marah ini Rasulullah mengatakan apabila ada seorang mengajakmu untuk berkelahi maka katakan ini soim ini soim salah sama rot. Kalau ada orang yang mengajak kamu bertengkar, ngajak kamu adu mulut, maka kata Rasul katakan saya berpuasa, saya berpuasa. Ini menunjukkan bahwasanya tengkar itu tidak bagus. Tengkar itu adalah bagian dari kemarahan dan dengan berpuasa kita melatih diri kita untuk tidak suka suka marah maka para iwaskan makan sembada taala jangan kita sedikit-sedikit marah ya apalagi bulan puasa ini hendaklah kita mengendalikan diri kita jangan kita marah kepada hal-hal yang tidak penting bukan berarti tapi marah itu dilarang marah ada kalanya diperlukan pada situasi dan kondisi tertentu Ya, terkadang kalau seandainya tidak marah justru tidak baik. Makanya tadi kalau seandainya marah itu adalah dalam rangka takdib, dalam rangka pendidikan, itu tidak mengapa. Sebagaimana orang tua terkadang dia marah kepada anaknya karena anaknya mungkin jikalau diberikan dikasih tahu dengan cara yang baik dia tidak tidak berubah. Ya dikasih tahu dengan cara yang lembut berkali-kali tidak berubah, maka perlu dimarahi agar dia tahu mana perkara itu yang salah dan mana itu yang benar. Sebagaimana Rasulullah SAW menyuruh untuk memukul anaknya yang tidak mau sholat Ketika usianya 10 tahun Ya Rasulullah SAW suruh pukul Tapi dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas Hanya pukulan yang merupakan pukulan takdib Bukan pukulan yang mem mencurahkan emosi kepada anak kita Hanya pukulan takdib Yang tidak menimbulkan bekas Tidak dipukul di bagian kepala Maka itu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka marah bisa jadi adalah Perlaku yang terpuji kalau dilakukan pada tempatnya selama kita bisa mengendalikan emosi kita. Marah yang salah adalah marah yang semata-mata mengikuti hawa nafsu, marah yang tidak terkontrol, marah yang di luar nalar, di luar akal sehat ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Apalagi kalau seandainya marah itu sampai memukul atau menyakiti orang lain, maka itu adalah marah yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Maka para iwasakan Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah SAW melarang kita untuk marah. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan la taghdab jannah. Jangan marah supaya kamu bisa masuk surga. Karena orang yang suka marah itu identik dengan orang yang kasar, ya. Kemudian saya ingin memberikan tips bagi antum semua bagaimana caranya agar kita bisa mengendalikan rasa marah kita. Yang pertama adalah kalau kita sedang marah, yang pertama kita ucapkan adalah auzubillahi minasyaitonirrajim. Ini yang paling pertama, ta'awudz dulu karena marah itu dari syaitan. Maka kita berusaha untuk berlindung dari marah dengan mengucapkan hal tersebut. Kemudian setelah itu kita bisa duduk. Kalau kita dalam keadaan berdiri, maka kita duduk. Dan kalau misalnya kita dalam keadaan marah duduk, kita baring. Kemudian bisa juga mengambil wudhu, karena wudhu ini akan memadamkan marah kita. Dan kalau seandainya masih juga marah, maka hendaklah dia pergi meninggalkan tempat tersebut. Ya, misalnya dia sedang bertengkar suami istri, maka ketika dia tidak bisa masih juga marah, maka dia tinggalkan rumahnya. Dan itu dipraktekkan oleh para salafus saleh. Maka ketika dia meninggalkan tempatnya, maka dia akan meredam emosinya Baru dia akan berpikir jernih Kenapa saya tadi begini, kenapa saya begitu Karena orang yang sedang marah Dia tidak bisa berpikir jernih Apapun yang dihadapannya bisa dia lempar kita lihat bagaimana seorang suami bisa memukuli istrinya, bisa membanting meja, membanting piring, itu semua karena tidak bisa mengendalikan emosinya. Maka hendaklah dia pergi dan menjauhi tempatnya sampai dia tenang. Kalau dia sudah tenang, barulah dia kembali lagi ke, ke rumahnya. Ini saja, mudah-mudahan kita bisa mengendalikan marah kita. Di buah Ramadan yang mulia ini, jangan marah-marah. Karena kalau kalian marah, maka puasa kalian tidak berpahala. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.